yang dijeruk tangan jarang pelan kali poli kesemburaco nih banyak ilham ponen di Vero umpan tarik dan Doni juga mampu dimentangkan Doni juga ada aset Koswanti satu pergerakan dan sangat baik warna Sonti ada Nanda laga di play off satu serangan berbayang dari Buloko masih bisa diselamatkan luar biasa ada ponen di Vero sosok kupak tuh ya Allah kali ini Dewa Sonti. Ini dia masih Dewa Sotik konsentrasi. Apakah Dewa Sotik itu tutupnya Dewa Sotik sempurna asik atas dilakukan lagi asik Kuswandi. Angka pertama untuk tim Bulak Voli Bulak Speech 1-0. Dan kali dari Bulak Speech membangun serangan. Kali ini satu passing Joni ada seorang sayang kali ini terjadi kesalahan 3 poin untuk Asimoni 1-1. Kembali ada Paman, nomor punggung 7 sebagai setter India Paman. Setelah ditutup Paman, ambil antar-antar servis. Servisnya si Paman, tolan risiknya surah sang libero. Ada seorang Asep, menambahkan angka tentunya untuk Asep dan kawan-kawan Bulak Speed. Memimpin 2 melawan 1. Masih 2-1. Luar biasa, satu angka tipis memimpin sementara di Bulak Voli Bulak Speed. Lewat satu transfer dilakukan cukup sempurna. Warna Sote, Paman dorong pelan. Satu di depan masihnya Paman ambil ada serangan Asep. Dua blokata di kanan masih ada Asep. Umpan tariknya Asep. Sempurna kali ini. Satu perempatan ini alias Sunio menyumbang angka Bulak Speed masih 3-1. Oke, tertinggal 2 angka sementara di set yang pertama. Masih dari anak-anak Bulak Speed. Lucky ball gagal. Poleh libero. Sehingga menambah angka untuk Bulak Speed sementara masih 4-1. Tertinggal 3 angka. Anak-anak dari Asiboli, Mas Warno Sotik dan kawan-kawan lewat satu Samsung dilakukan gagal Bonen. 5-1. Wow, 5-1. Apa yang terjadi kali ini 5-1 tertinggal 4 angka sementara tuan rumah atas Bulak Speed. Ketika total kalinya satu servis cukup baik loh. Salikah kasih syarat karena Anda 3-6-1 tengok diminta dari si boleh biset yang pertama. Ya loh 6-1 skor sementara memimpin Bulak Speed atas si boleh. Ketika kelima kalinya lakukan servis kali ini dari posisi tengah. Jamsernya sangat keras, nampak berada di luar lapangan sehingga pindah poinnya simbolik 2-6. Nomor punggung 5 kembali hadapi bola kali ini Lalit risik yang kurang sempurna dari sang libero. Satu upaya penyelamatan basic bola sangat baik ada seorang Paman terbayang Nanda ambil alih serangan Nanda tupai dorong pelan Adoni juga kali masih bisa diselamatkan Neo Sonio. Blok kapan dibangun dari belakang polisi simbolik di belakang pelan blok kapan dibangun kali ini menambah angka mandul untuk di belakang polisi simbolik 3-6 luar biasa masih nomor 5 Alif kerja si Alif servisnya Alif sangat keras risiknya sempurna Asep mampu diletakkan kembali bola free ball Warno Sote kembali ada tangan dorong ke belakang satu gratis rumahnya Alga menambahkan angka penyelamat simboli 4-6 mulai menjauh. Ketiga kalinya Alif ini dia Mas Alif konsentrasi sertifikasi Alif pressing sempurna Alif kali ini tinju bola Asep satu berat ripol Warno Sote ada Nanda dan 14 poin untuk dibelah poin simboli Nanda Tumbang menyumbang angka 6-6 mampu disamakan luar biasa Alif bakat servisnya Alif lakukan keras nampak bolanya menendangkan lapangan sehingga pindah poin Bulak Speed 7-6 Ilham kembali ada Ilham konsentrasi sertifikasi Ilham lakukan pelan ada ponen libero menghalau ada Paman dorong pelan kali ini memberi mentahkan ada Asep empat di mabuk Asep Kuswandi terbatas pergerakannya kali dari belakang jadinya dilakukan lagi-lagi kali panjang terjadi kali Doni juga prakoso dari belakang satu sayang 3 meter nampak hanya masuk siap poin bertambah untuk Bulak Speed 8-6. Oke, 2 angka masih memimpin sementara Bulak Speed di set yang ke-1. Kembali ada Ilham Sutek.
Siapa kasih ilham, gedung-gedung bola setenang ilham. Angkat juara pasangan ilham. Pun yang di biru, tangan darah pelan. Kali poli. Luar biasa. Poli Yusa Prakoso menyumbang angka 7-8. Terpaut satu angka, tipis-tipis memimpin masih untuk blok skip. Satu risik dilakukan kurang sempurna, aset. Kali ini pressing bola ke belakang, tapi petakan kembali, ada taman, ambil alih. Kembali poin bertambah untuk Doni Yuda dan kawan-kawan. Sementara angka kembali, angka kawin, 8-8. Oke, mampu disamakan tentunya sangat seru, ketat sekali pertandingan pada malam hari di semifinal kedua. Lewat satu, Carson yang kembali. Luar biasa, Nanda. Luar biasa, ini sering sekali mendapat poin lewat Carson, Nanda Tuban. Ada Eka Nadang dengan Instagramnya Eka. Angkat tinggi Eka. Wow, tinggi lagu Banyu Langit. Ada Asep Kuswandi. Yang rata sekali juga dari Doni Yuda. Menyumbang angka simbolik 10-8. Terpaut dua angka. Nanda. Ketika teman kalinya Nanda Tuban. Kapsetnya Nanda. Gagalan poinnya 3 pindah poin. Untuk Bulog Speed. 9 melawan 10. Terpaut satu angka saja, kita lihat dari blok speed. Akan lakukan Samsung, pelata dipasti, Nanda menghalau. Quick spek maksudnya, mampu dimentahkan, kali ambil alih serangan. Lihat abon, oh sayang seribu sayang, keluar bolanya, sudah poin. Bertambah untuk Simboli, 11 melawan 9. Doni juga, pemain Pantura yang satu ini, Doni juga. Siapakah yang dituju? Doni, Rasuli. Resip yang kurang sempurna dari Sang Bro. 3 poin kembali bertambah untuk Simboli, 12 melawan 9. Kedua kalinya Doni juga. Ambil atasan Doni juga. Passing sangat baik dilakukan kali Sukiantara. Sayang seribu sayang gagal blok yang dibangun kali di paman. 3 poin kembali bertambah pulang speed 10-12. Terpaut 2 angka. Sementara masih memimpin Simboli. Lagu tuan rumah, agar-agar bisa menyamakan kedudukan, kita lihat lewat satu servis sangat baik, Taman ambil alih, satu pergerakan yang sulit dibantah dari Taman. 3 poin kembali bertambah untuk Simboli, 13 melawan 10. Nomor punggung 1, Mandung, pemain kuriker gede, Tombol India Mandung, lepas juga Mandung, ada Sukyamara yang dituju, dari belakang masih nyampe ke tank, namun untuk kurang sempurna, Doni juga berbahaya, Nanda! Nanda Tuban merusak tatanan poli Nanda 14 melawan 10. 4 angka memimpin. Sementara Nanda dari Simboli. Kembali ada juga Prakoso. Oh maksud saya ada Mandung. Satu tipuan yang sangat baik. Jika gagal disalahkan poin untuk blok fit 11-14. Oke 11-14. Diki Kantil. Ini dia Diki Kantil konsentrasi. Servisnya pelan Diki Kantil. Ada Boneng Lebro. Kali ada Taman. Kembali Warno, menambah angka terjadi 11 poin simbolik masih 16 lawan 11 di set yang ke 1. Ada Warno Sodi. Siapa kalah balut tembogo Warno. Libero sempurna ada aset tumpuk. Ada di variasi tumpuk yang dibangun dari anak bulo. Mampu menambah angka 12-16. Terpaut angka sementara. Kita lihat. Nah, dari tim bola voli Abdul Speed lewat satu servisnya sangat pelan Warno Sote. Ada tangan masih bawah satu sundulan bola dari juga Prakoso sempurna kali. Apa yang terjadi? Satu bola sundulan dan juga kali ini bisa menjadi judul YouTube dari para konten-konten yang hadir 13-16. Tentunya lebih di satu servis dilakukan konten di biru satu. Serangan dibangun dari Bulog Speed. Dengan umpannya Asep. Sempurna kali ini Bulog Speed. Menambah angka 14-16. Oke, 2 angka lagi. Untuk menyamakan kedudukan Bulog Speed. Masih konsentrasi sejenak. Kali ini ketuk bola pesan. Lalu selepas sudah ke belakang. Konek Negro. Kali ada Nanda. Satu pergerakan Nanda terjadi kesalahannya dari anak-anak Bulog Speed. Sehingga menambah angka 17-14. Technical time out. Di set ya terpaut 3 angka 17-14 skor sementara di set yang pertama. Kita lihat dari sebelah voli Simboli menyusun serangan lewat satu set tidak akan dilakukan cukup baik kali servisnya. Ada Asepo pergerakan yang udah dibaca Nanda Tuban
sehingga 18-14 rapat kali blok yang dibangun Anda. Kembali kedua kali lakukan servis cukup pelan, risik atas sempurna kali sang libero. Satu spike kehilangan tadi, hanya ada kantong. 3 poin bertambah untuk blok speed, 15-18. 15-18. Kita lihat satu serangan dibangun kali ini dari sebelah poli simbolik. Nada tumpahan paman akhir alih. Kembali satu pergerakan dari Doni Yuda. Mampu dimentahkan. Dorong belakang-belakang. Surah Pintu. Ambil serangan poli. Ada Nanda. Biasa. Nanda tumpahan. Menyumbang angka simbolik. 19-15. Biasa ini dan Nanda tumpahan CS. Satu servisnya sempurna alih. Kembali spike sangat keras dari tinggi kancil, belum mampu menembus pagar yang dibangun Nanda sehingga 20-15. Masih Alif, ini si Alif Song, servisnya Alif pelan, risik yang kurang sempurna dari sang libero. Kita lihat bola free ball kembali berbahaya. Warna sote Nanda Doni masih mampu dimentahkan. Ada Doni Tuban menghalau bola, pangan dorong ke belakang, malah ada Nanda Tuban, ada seorang Asep. Sayang seribu sayang banyak keluar. 3 poin bertambah. Bulog speed sementara 16-20 set pertama. Jauh Ilham, ini dia Mas Ilham Cuteng. Mereka ditujuh Ilham. Ambil atas-atas belah-belah dari Ilham. Melambung di banyak Ilham. Ponen libero. Umpan tarik. Dan Doni juga mampu dimentahkan. Doni juga ada Asep Koswanti. Satu pergerakan sangat baik. Warna Sonti. Ada Nanda. Laga di play off. Satu serangan berbahaya kali Bulogo. Masih bisa diselamatkan, luar biasa. Ada Ponen libero. Sosok kupaku. Ya Allah, ya Allah. Kali ini. Poin bertambah. Bulog speed. Sementara masih 17-20 di set yang pertama. Nah, kita lihat ada Ilham nomor 26, Ilham Sutek. Kedua kalinya Ilham melakukan servis. Siapa kasih 7 Ilham? Belan-belannya Ilham, ponen libero ada warna sotik. Sama ke bantari, Doni Yuda menerobos kali dua pagar yang dibangun dari anak-anak air. Bulog speed menambah angka untuk tim bola voli simbolik 21-17. Kembali Nanda. Ini dia Sinanda Otok, rasli Nanda, passing terjadi, kembali di standar yang tepat. Namun kali ini, dan dinyatakan bola menyentuh tanah, 3 poin bertambah untuk blok sedikit, masih gerakan 11-21. Oke, 18-21, masih berlanjut. Kita lihat dari sebelah kali blok sepit lewat satu jamsetnya sangat sempurna. Ponen libero ambil alih. Umpannya tamat. Oh Warno, siap mengkarat balik tembok Warno Sode. 22-18 di set yang pertama. Doni Prakoso, ini dia Mas Doni Prakoso servis. Siapkan di tujuh Doni. Keras Doni Prakoso. Kali ini passing yang salah dilakukan lewat nomor 23 Sukiantara sehingga 23-18. Dua angka lagi yang dibutuhkan untuk simbolik untuk menutup set yang pertama. Kita lihat akan gak bisa. Masih lewat satu jam sangat baik. Kembali ada Asep. Gagal sama dengan bulan Asep sehingga set point 24-18. Satu angka lagi Doni juga. Masih berjalan ketika kalinya Doni juga. Satu angka dibutuhkan untuk simbolik Doni. Sempurna hasil akan sang libero. Satu tipuan yang sangat mematikan sehingga pindah poin Bulog speed 19-24. Suneo, ini dia salah satu temannya Doraemon. Ada Suneo. Satu jamsetnya Suneo. Baik risiknya kali ini Nanda. Di sisi pelan Nanda coba ada Ponen. Satu pergerakan dilakukan Ponen. Sempurna kali ini Nanda. Warno, Warno menutup set pertama dengan kemenangan.